wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan pengaturan kecepatan motor 3 fase. Nah, pada percobaan pertama kita melakukan pengaturan kecepatan motor dengan mengatur frekuensinya. Nah, di sini udah tertera gambar rangkaiannya. Nah, dalam rangkaian ini dia menggunakan rangkaian Watt Leonard. Tetapi pada modul yang disediakan ini kita tidak akan menggunakan ini, tetapi kita akan menggunakan rangkaian yang menggunakan inverter. Nah, rangkaiannya bisa dilihat di sini. Nah, untuk inverter yang digunakan yaitu 3 fase atau rangkaian siklo converter. Nah, bisa dilihat di sini inputnya menggunakan 3 fase yaitu L1, L2 dan L3. Nah, kemudian masuk ke rangkaian penyarah. Masuk ke rangkaian penyarah, kemudian outputnya masuk ke rangkaian yang bisa digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan mengatur frekuensinya. Kemudian untuk rangkaian yang ini bisa dilihat lebih lanjut di sini. Kita menggunakan rangkaian inverter dengan tipe B3620G. Nah, bisa dilihat kita menggunakan tipe B3620G. Baiklah, terlebih dahulu kita akan merangkai sistem kontrol. Nah, untuk rangkaian sistem kontrol bisa dilihat pada rangkaian seperti ini. Baiklah, untuk rangkaian sistem kontrolnya bisa dilihat seperti ini, yaitu input satu fase masuk ke overload, tetapi pada percobaan kali ini kita tidak akan menggunakan overload. Jadi langsung ke tombol off. Tombol off dihubungkan ke tombol on. Tombol on dihubungkan ke kontaktor coil. Kemudian kontaktor coil dihubungkan ke netral. Nah, setelah itu kita hubungkan tombol on dengan pengunci K1 dengan dihubungkan secara paralel. Untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti ini, yaitu input satu fase dimasukkan ke tombol off. Kemudian tombol off dihubungkan ke tombol on. Kemudian tombol on dihubungkan ke kontaktor coil. Kemudian kontaktor coil dihubungkan ke netral. Setelah itu, kita hubungkan tombol on dengan rangkaian pengunci, yaitu pada tombol on dihubungkan ke lubang pengunci 13 dan 14 secara paralel. Baiklah, sekarang saatnya kita menguji rangkaian sistem kontrol yang telah kita buat, yaitu pertama-tama kita melakukan on, kemudian menekan tombol start. Nah, bisa kita mengaturnya dengan menekan tombol on dan tombol off. Ini tombol on, tombol off. Nah, untuk indikatornya bisa dilihat di sini. Tombol on dan tombol off. Seperti ini. Kemudian kita menghentikan, mematikan rangkaian sistem kontrol dengan menekan tombol stop dan menguncinya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan output inverter ke kontaktor. Kabel U, V, dan W nyambung ke L1, L2, dan L3. Sebelum kontaktor terhubung dengan motor, kontaktor harus terhubung dengan alat ukur. Nah, alat ukur ini ada 3 lubang, L1, L2, dan L3. L1, L2, dan L3 ini
tersambung dengan kontaktor di T1, T2, dan T3. Untuk menyalakan alat ukur ini, kita membutuhkan power supply yang dihubungkan dengan menghubungkan L2 ini dan netral ke 230 volt AC dan sampingnya, lubang sampingnya itu sama aja karena tegangannya kan AC bolak-balik sama saja. Terus ini L1, L2, dan L3 kata itu mau. Terus output ini di jumper ke L1 karena untuk mengukur tegangan kita harus memasang paralel alat ukurnya. L1, L2, dan L3 di jumper ke L1 ke L1, L2 ke L2, L3 ke L3. Setelah itu L1 ini akan masuk ke motor. L1 akan masuk ke U1 pada motor. L2 akan masuk ke V1 pada motor dan L3 akan masuk ke W1 pada motor. Melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengambilan data. Yang harus dilakukan pertama adalah menyalakan, pastikan sekring sudah naik ya. Ini ada dua, sekring power supply dan sekring inverter. Kemudian menyalakan kunci atau pengaman ya, kayak ignition. Dan ini tekan start ya, untuk memulai menyalakan. Bisa dilihat sudah menyala, berarti power supply sudah siap digunakan. Lalu menyalakan inverter, start ya, akan terdengar bunyi mesinnya. Lalu ini digital measuring set atau alat pengukur tegangan arusnya dinyalakan juga. Ini seperti tadi yang dijelaskan bahwa daya tersuplai dari power supply yang ada di bawah. Ya, di sini layar menunjukkan tunjukkan voltase, tegangan, dan arus. Maksudnya dari 1, 2, 3 ini adalah fase 1, fase 2, dan fase 3. Namun kali ini kita hanya akan memakai fase 1, yaitu V1 dan I1. Lalu menyalakan kontaktor dan menekan tombol on. Nah, kemudian kita beralih ke inverter sebagai pengatur frekuensi. Inverter boleh mau forward atau reverse tergantung keinginan ya. Kalau sekarang kita mencoba forward saja. Nah, di sini adalah indikator dari frekuensi. Frekuensi yang akan diputar, yang akan diberikan ke motor ini, motor 3 fase. Ketika motor berputar, tentu akan menghasilkan putaran yang akan bisa diukur menggunakan alat bernama tachometer. Ya, seperti ini tachometer terdiri dari dua metode, yaitu metode kontak yang ini ujungnya bisa ditempelkan ke sini untuk mengetahui seberapa cepat dalam satuan RPM. Lalu metode foto yang menggunakan laser, sinyal laser untuk membaca gerakan ini seberapa cepat. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan lanjut untuk pengambilan data. Yang dilihat adalah tabel B inverter. Ya, yang tertera di sini ada kolom frekuensi ya, untuk yang diuji nanti frekuensi, dan kita akan mengambil data ini tegangan dari fase 1, arus dari fase 1 serta RPM saat frekuensi ini. Langsung saja kami mulai dari nol. Silakan. Ini nol seperti yang ada di tabel pertama. 0 Hz yaitu tidak ada frekuensi. Saya lihat di sini voltase atau tegangan dan juga arusnya 0. Lalu itu ininya motornya tidak berputar. Nah, lalu untuk percobaan kedua yaitu 5 Hz, frekuensi 5 Hz, maka yang dilakukan adalah memutar ini. Memutar
ini sebagai pengatur frekuensi, sehingga di layar ini menunjukkan 5 Hz. Jadi lihat, memang agak tidak stabil. Lalu tolong ke atas. Ini frekuensi V1 yang tercatat yaitu sebesar 113 volt. Arus yang baca di I1 yaitu 62 mA. Nah, untuk kecepatan putaran yang terbaca di tachometer pada 5 Hz yaitu sebesar 280, yaitu ditaksir ke 290 ya. Ditaksir dianggap 290 RPM. Oke, untuk pengambilan data kedua yaitu pada frekuensi 10 Hz. Ya, di monitor tertera 10 Hz. Pembacaan tegangan 1 fase 1 dan yang ampere 1 sebesar 132 volt 66 mA. Untuk putaran motor yang terbaca pada tachometer sebesar 585 RPM. Lalu pengambilan data ketiga yaitu dengan menaikkan frekuensi hingga 15 Hz seperti yang ada di layar. Kemudian ke atas. Indikator dari pengukurannya terbaca tegangan sebesar 151 volt dan ampere arus sebesar 59 mA. Ya, untuk kecepatan putaran yang tertera pada tachometer sebesar 889 RPM. Percobaan kelima, pengambilan data yang kelima adalah frekuensi sebesar 20 Hz. Ya, untuk ini pembacaan voltasenya sebesar 168 volt dan arusnya sebesar 74 mA. Untuk kecepatan motor yang terukur pada tachometer adalah 1160 RPM. Untuk praktikum selanjutnya, di mana pengaturan kecepatan motor 3 fase dengan melakukan mengatur jumlah kutubnya. Kita akan menggunakan rangkaian seperti gambar yang di buku ini, yang dimana fase satunya menyambung ke tombol off, dan tombol off ini terhubung kepada tombol on 1 dan on 1 dan on 2. Untuk rangkaian di on 1 ini kita akan menghubungkan kepada kontaktor coil 1 yang dimana rangkaian ini sama seperti rangkaian pada praktikum yang pertama, hanya kita menggunakan pengaman, yang dimana pengaman ini terhubung kepada tombol on 2. Dan output pengaman ini terhubung kepada kontaktor coil 2. Selanjutnya untuk kontaktor coilnya ini dihubungkan kepada saluran netral seperti itu, dan pengamannya kita akan sambungkan kepada on 2 nya seperti on 2 seperti ini. Selanjutnya output dari kontaktor coil yang pertama ini
dia akan dihubungkan kepada netral, dan penguncinya ini sama seperti rangkaian yang pertama, yang dimana pengunci yang keduanya ini, input pengunci keduanya ini terhubung kepada output tombol on yang pertama, dan output pengunci keduanya ini terhubung kepada input counter coil yang pertama. Selanjutnya pada modul kontaktor pertama ini, T1, T2, T3 nya akan dihubungkan ke motor pada rangkaian delta. Rangkaian delta itu yang bagian atas, yang ini. Nah, selanjutnya pada modul kontaktor kedua, T1, T2 dan T3 nya dihubungkan ke rangkaian star. Rangkaian star itu ada lubang yang berada di baris kedua ini. Ya, ini duanya. Nah, itu. Setelah itu L1, L2, L3 pada modul kontaktor 1 ini dihubungkan ke sini, measuring digital atau alat ukur digital. Nah, selanjutnya pada modul kontaktor kedua, L1, L2 dan L3 nya dihubungkan ke L1, L2, L3 pada modul kontaktor pertama. Selanjutnya power supply untuk menyalakan ini, L1 dihubungkan ke L1 power supply, L2 dihubungkan ke L2 power supply, dan L3 dihubungkan ke L3 power supply. Lalu lubang 230 volt AC ini dihubungkan ke L1 power supply. Nah, itu. Setelah itu lubang yang 230 volt AC satunya ini dihubungkan ke netral. Ini. Nah. Untuk konsepnya di sini terdapat 3 tombol, yaitu untuk tombol hijau yang pertama adalah on 1. Kemudian tombol hijau kedua adalah on 2, sedangkan tombol ketiga adalah off. Nah, tombol on pertama ini berfungsi untuk memutar motor dalam rangkaian delta, yaitu rangkaian atas seperti ini. Kemudian untuk tombol on yang kedua berfungsi memutar motor dalam rangkaian star atau ini yang baris kedua ini. Nah, yang ketiga ini off untuk memutuskan arus. Oke, langsung saja dicoba bagaimana pengerjaannya, yaitu pertama dengan menyalakan seperti ini ya, yang seperti kita ketahui tadi, terus start. Nah, bisa dilihat itu indikatornya sudah menyala. Ya, ini juga dinyalakan dengan memutar tombol on. Nah, lalu kita kembali ke kontaktor. Kita ambil yang delta dulu ya. Kita tekan. Nah, bisa dilihat di sana sudah memutar. Ini putaran yang tercipta dari rangkaian delta atau rangkaian yang atas ya, yang di sini yang atas. Lanjut. Nah, uniknya karena kita telah merangkai dengan pengunci, maka kita tidak bisa langsung memindah dari on 1 ke on 2. Saya coba. Ah, tidak bisa. Maka harus di off-an dulu. Baru di on-kan yang kedua. Nah, jadi lihat di situ putaran yang ditimbulkan oleh on kedua lebih cepat karena tersambung pada rangkaian star. Nah, kembali ke kontaktor. Begitu pula sama dengan yang tadi, kalau kita ingin membalikkan ke menyalakan on 1 tidak bisa kalau langsung. Harus di off-an dulu. Baru ditunggu berhenti lalu dinyalakan. Begitu. Baik, sekarang percobaan yang terakhir.
diagram pengendali sama, tidak ada perubahan. Lalu untuk input ke, menuju kontaktor dirubah dari input output power supply, jadi langsung masuk ke sini, kemudian outputnya menuju ke digital measuring set untuk diukur, dibaca berapa voltase dan arusnya. Kemudian keluaran dari ini alat ukur masuk ke motor 3 fase. Ya, ini agak beda dari yang tadi karena di sini menggunakan arus dibuat apa ini namanya? Di hubung singkat sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah input dari alat ukur tadi. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah KLM untuk selanjutnya dimasukkan ke rheostat. Rheostat itu adalah apa ya, tahanan gitu ya. Jadi ya di sini ada 8 ohm untuk jadi tahanan. Baiklah, sekarang saatnya pengambilan data. Sesuai modul kita akan menggunakan ini. Ntar menggunakan 50 ohm ya paling maksimal. Nah, dimulai dengan menyalakan on. Lalu akan memutar motor. Ya, tegangan yang terukur yang bisa dilihat di situ sekitar 226 volt. Ya, sedangkan arusnya sebesar 175 mA. Lalu untuk ini adalah arus rotor dari R itu ya. Ini kalau diukur sebesar 0,01 ampere atau sekitar 10 mA. Lalu untuk kecepatan putaran 1430 RPM. Kalian sudah melaksanakan praktikum pengaturan kecepatan motor 3 fase ya. Jadi dari data yang sudah ada di sini bisa diperlihatkan. Oke, jadi untuk pengaturan kecepatan motor 3 fase ini, kalian sudah melakukan 3 macam pengaturan ya. Yang pengaturan pertama adalah mengatur frekuensi ya. Nah, yang kalian lakukan yang mengatur frekuensi ini adalah percobaan B yang menggunakan inverter. Kalau menggunakan metode Watt-Leonard tidak kita lakukan, kita wakili dengan menggunakan inverter. Dari penggunaan inverter ini kita lihat bisa diatur sangat smooth ya. Dari 0, 5 Hz, 10, bahkan sampai misalnya kita butuh 10,5 atau kecepatan berapapun ya, misalnya kita butuh 100 ya, ini bisa kita atur dengan menggunakan potensio yang bisa diatur. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini mengatur jumlah kutub. Nah, mengatur jumlah kutub ini hanya terbatas ya, tergantung dari pabrikan motornya. Motor itu disetting atau dipabrikasi untuk 2 kecepatan atau 3 kecepatan dengan cara kutubnya diperbanyak. Untuk kecepatan yang 3000 kutubnya 2. Untuk kecepatan 1500 berarti kutubnya 4. Demikian seterusnya. Kalau kecepatannya separuhnya atau 750 berarti butuh kutub 6. Nah, sehingga pada saat pengaturan kita tidak bisa luas mengatur kecepatan seingin kita, hanya beberapa step. Biasanya cuma 2 pabrikan membuat itu, cuma kecepatan 3000 dan 1500 atau kecepatan 1500 dan 1000. Nah, tapi kalau menggunakan inverter kita bisa mengatur dengan lebih lembut ya. Kita keinginannya berapa kita bisa atur. Kemudian pengaturan yang ketiga adalah mengatur tahanan rotor ya. Di sini kelihatan ini rangenya putaran yang bisa diatur ini sangat kecil ya. Nah, karena tahanannya juga cuman ada 6 macam ya, dari 50, 25 sampai 0 atau di hubung singkat kalau 0 ini ya. Nah, ini cuman rangenya kecil. Nah, sehingga dari ini, dari 3 macam pengaturan ini nanti kalian bisa simpulkan pengaturan kecepatan motor 3 fase itu yang paling baik pengaturan apa. Nah, seperti itu ya dari hasil yang ini ya. Nanti kamu bisa membuat grafiknya masing-masing ya, grafik kecepatan versus frekuensi, yang ini kecepatan
versus medan magnetnya ya atau kutub, sedangkan yang nomor tiga antara kecepatan dengan tahanan rotor. Baiklah, silahkan nanti kalian kerjakan laporannya, bisa dilihat di petunjuk praktikum ya untuk membuat laporannya. Oke, saya rasa cukup. Silahkan dibuat laporannya. Terima kasih.